Khusus kali ini saya menyampaikan atau menyiarkan masakan khas Kabupaten Kapuasulu yang tentunya tidak semua yang tahu, yaitu masakan budu. Jadi masakan budu itu bahasa khas Kapuasulu yang memang orang-orang tertentu yang pernah merasakan atau menikmati masakan budu ini. Nah, masakan budu ini masakan khas Kabupaten Kapuasulu, budu. Nah, budu ini bahasa khas Kapuasulu ya. Jadi masakan budu ini bagaimana daging ikan yang sudah setengah busuk ya, daging ikan setengah busuk, dia bisa dibuat makanan atau lauk ya, lauk budu namanya. Jadi setengah busuk dia bisa dimasak dengan tentunya dengan campuran beberapa campuran seperti ini, apa, serai, terus ada cabai merah, bawang merah, bawang putih, ada bawang bombay, daun lembuas, dan ada cabai dan kunyit. Ini kunyit ya, dan kunyit. Nah, ini yang ikan juga sebelumnya sudah digoreng setengah matang ya. Nanti ini akan dimasak lagi dengan campuran beberapa remahan. Oke, kita coba masak dulu ya. Sudah diisi dengan minyak goreng, bawang merah, bawang putih. Goreng dulu. Terus setelah itu kita campur dengan kunyit. Nah, ini kunyit ini ya, kunyit. Wanginya sangat terasa. Baru cabai merah sama serai, daun serai. Ini cara masak bubur atau makanan khas Kapuasulu. Ini jarang orang makan masakan ini. Terakhir baru ikan yang sudah digoreng. Nah, kali ini saya menggunakan ikan masyar atau ikan semah hampala. Ikan masyar dengan ikan hampala. Terus dikasih perasa ya. Ya, dikasih perasa, garam, terus gula dengan micin ya, sesuai dengan rasa masing-masing, seleranya masing-masing. Nah, bagi ibu ini mau mencoba masakan ini, cuman harus
ikan yang setengah busuk ya. Jadi kalau ada ibunya menyimpan ikan busuk, ya jangan terlalu busuk, jangan dibuang, tapi bisa dimasak seperti ini. Masak bubuk, masak makanan khas seperti ini. Dan tidak semua yang ada bisa memasak dengan bubuk. Terakhir ada rempah itu daun lembuat. Nah ini daun lembuat ini memberi pewangi agar bau busuknya ikan setengah itu tidak terlalu menyengat. Jadi dibantu oleh daun tersebut. Oke, sekian masakannya sudah masak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.